Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata pelajaran bahasa Jepang untuk kelas 10 di SMK PPN Tanjung Sari ini. Ya. Bagi yang belum mengenai sensei, berikut sensei cantumkan biodata sensei. Termasuk di sana ada nomor WA ya. Bagi anak-anakku yang merasa kesulitan untuk mengirimkan tugas, silahkan hubungi nomor WA tersebut. Ya, untuk hari, oh ya, ini karena kita belajar masih dalam rangka belajar online karena COVID-19, ibu tidak bosan selalu mengingatkan kepada anak-anakku semua supaya selalu menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Ya, ya, pertemuan pembelajaran bahasa Jepang dengan Nenden Sensei untuk pertemuan yang sekarang kita akan mempelajari tentang aisatsu atau salam dan instruksi dalam kelas. Aisatsu kita telah pelajari pada pertemuan sebelumnya dan sekarang masih ada kelanjutan beberapa aisatsu yang uh, harus kalian ketahui ya. Adapun tujuan pembelajaran berikut Sensei uh, cantungkan. cantumkan. Jadi intinya untuk tujuan pembelajaran kalian harus bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang, terutama untuk mata pelajaran yang uh, sekarang yaitu tentang aisatsu dan uh, instruksi di dalam kelas ya. Ya. Sebelum kita masuk pelajaran nih, Sensei mau mengingatkan dulu waktu pertemuan kemarin kita telah belajar tentang aisatsu. Apa saja yang kita pelajari? Nih, ada selamat pagi. Oh, gozaimasu. Selamat siang. Apa coba? Konnichiwa. Selanjutnya ada selamat malam. Kombangwa. Ya. Sama kalau meminta maaf, bilang apa? Sumimasen. Selanjutnya ketika berpisah, e, mengucapkan sayonara dan jawabannya ja mata. Selanjutnya untuk ucapan terima kasih kita mengucapkan arigatou gozaimasu dan jawabannya iye doita simaste. Kemudian ini untuk huruf, kemarin kita sudah belajar 10 huruf hiragana ya, yaitu tentang a i u e o, kakiku keko. So, saya harap semuanya sudah bisa menulisnya ya. Karena hari ini kita akan lanjutkan juga tentang hurufnya, 10 huruf hiragana lagi. Ya, kita langsung saja masuk ke e, materi tentang aisatsu lanjutan dari materi yang Uh, kemarin Sensei sampaikan. Di sini ada Sitsuresimas dan Hai Dozo ya. Hai Dozo. Nah, Sitsuresimas ini digunakan ketika kita akan masuk ke ruangan seseorang. Ketika mengetuk pintu, maka ucapkan Sitsuresimas. Ayo kita ucapkan Sitsuresimas. Dan jawabannya Ya, silahkan. Hai, dozo. Begitu ya. Ya, selanjutnya. Ungkapan salamnya yaitu ada ungkapan salam sebelum tidur atau ketika berpisah saat malam hari dengan seseorang. Itu bisa mengucapkan sumi nasai. Ucapkan bersama sumi nasai. Hai Selanjutnya yang kedua, di sana ada ucapan yang dilakukan ketika sebelum makan atau sebelum minum, ya. Itu dengan mengucapkan itadakimasu. Kita ucapkan bersama. Itadakimasu. Hai. Minasa arigato. minasa, wa jozu. Pintar-pintar ya semuanya. Selanjutnya, untuk ucapan setelah makan atau setelah minum kita mengucapkan gochiso sama resta ucapan bersama gochiso sama resta itu bisa diartikan terima kasih atas makanannya terima kasih atas hidangannya selanjutnya di sini ada uh, dari haidozo sama domo arigato gozaimasu ya jadi ini digunakan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain kita memberikannya sambil memberi orang Jepang memberikan sesuatu itu kepada orang lain pakai dua tangan ya, memberikan dua tangan, kemudian sambil bilang hai dozo, kemudian sebagai ungkapan terima kasih kita mengucapkan domo arigato gozaimasu dibawanya dengan dua tangan lagi, itu udah kebiasaan budayanya ya, jangan sama satu tangan karena itu kurang sopan, ya. Coba kita ucapkan bersama-sama sambil memberikan barang. Hai, dozo. Terus ketika membawanya, domo arigato gozaimasu. Selanjutnya di sana ada ungkapan meminta maaf ya ada gomen nasai ya ada gomen nasai sama ada sumi maseng. oh iya sumi maseng, ini uh, sensei selalu ingatkan lagi karena ini ungkapan meminta maaf itu penting ya di Jepang itu salah satu budayanya itu kalau salah selalu meminta maaf tidak banyak alasan, tidak banyak e, berkelak. Kalau salah, bilang minta maaf. Nah, minta maaf ini ada beda-beda ya, untuk bentuk sopannya. Misalnya, minta maaf ketika bekerja kepada atasan kita, kemudian meminta maaf kepada guru, ya, kepada orang tua. Itu suka bilangnya pakai sumi maseng. Nah, ada juga bentuk yang tidak begitu formal. Itu untuk sesama teman, misalnya di sana menggunakan kata gomen nasai "maafkan", gitu maafkanlah Kita ucapkan bersama-sama kata gomen nasai minasa Gomenasai. Hai, nasai hai, Selanjutnya gozaimasu minasa. Selanjutnya, selanjutnya ada kata hai, sama hai, ya. Pernah nonton hai, 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 Nah, yang versi pakai bahasa Jepang itu selalu bilang itekimas ya. Jadi itekimas itu digunakan ketika kita akan bepergian keluar. Ya. Eh kalau kita mau pergi keluar, maka sebelum pergi di rumah kita mengucapkan itekimas. Kita ucapkan bersama-sama. Itekimas. Hai. Selanjutnya, ada iterasai, iterasai itu jawaban dari itekimas. Kalau itekimas itu bisa diartikan saya pergi. Kalau iterasai, selamat jalan dan tolong datang kembali gitu ya. Itu iterasai. Kita jauh ucapkan iterasai. Hai. Selanjutnya, di sana ada okaerinasai dan tadaima. Kalau tadaima, diucapkan ketika kita akan pulang ke rumah. Ya, ketika nyampe di depan pintu, tadai ma. Maka jawabannya orang rumah bilang Oke okay, rinasai. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, tadai itu saya pulang. Oke okay, rinasai, pulanglah atau selamat datang. Tapi itu diucapkan untuk di rumah ya. Kalau untuk di toko ataupun di restoran, selamat datangnya beda lagi ucapannya. Ya, itu mengenai salam uh, yang kemarin lanjutan dari kemarin ya. Selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang ungkapan instruksi atau perintah di dalam kelas ya. Ini ada apa saja coba? Nah, ada. Ada kite kudasai. Kita dengarkan ya. ya saya pesan saya putar lagi ya Iji, kite kudasai Hai, itu ya. Kite kudasai. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, itu Oh itu telinga ya. Berarti mohon mendengarkan. Tolong dengarkan. Kite kudasai. Kita ucapkan bersama. Kite kudasai. Hai, selanjutnya. Nah, di sana ada. Kaite, Kudasai. Kita dengarkan ya. Kaite, Kudasai. Kaite, Kudasai. Itu artinya. Itu ada gambar menulis ya. Jadi artinya. Tolong tulis. Silahkan tulis. Kaite, Kudasai. Nah, saja yang ketiga ada gambar apa? Coba, Nina sang, ada gambar orang yang sedang uh, apa ya? Kita, kita lihat deh ya. Nah, ada yonde kudasai. Kita dengarkan penutur asli orang Jepangnya. Sang yonde kudasai. Yonde kudasai. Ucapkan bersama-sama. Yonde kudasai. Arigato Itu artinya tolong baca, tolong baca. Selanjutnya. Yon. Go peji yo akete kudasai. Ah. Go peji yo akete kudasai. Kita lihat apa? Oh, ada akete kudasai. Tadi bilangnya go peji yo akete kudasai. Go peji itu artinya halaman 5. Page dari kata bahasa Inggris ya, page. Tapi orang Jepang menuturkannya jadi peji. Go peji. Oh, akete kudasai. Tolong buka buku halaman 5. Nah, ada ite kudasai. Ko itte kudasai. Silahkan ucapkan bersama-sama. ite kudasai. Arigatou minasan. Jadi ite kudasai itu oh itu harus tolong ucapkan, tolong katakan. Makanya gambarnya tolong katakan, tolong ucapkan. Selanjutnya ada mite kudasai. Kira-kira bisa tebak nggak ini perintah apa? Yap, betul ini perintah untuk perhatikan. Tolong lihat, tolong perhatikan, tolong tonton. Roku mite kudasai ucapan bersama nite kudasai hai arigato minasang wa desu ne ya. ya selanjutnya nah ini masih ada instruksi yang lain e, ada perintah untuk berdiri tate kudasai ucapan bersama tate kudasai di ya, Selanjutnya, ada, oh, ini Sumi Maseng, nih. Ini salah, salah arti, ya. Di sini ada, silahkan berdiri, itu suate kudasai, itu harusnya silahkan duduk, ya. Mohon maaf, ini kesalahan, uh, silahkan duduk, itu suate kudasai. Silahkan ucapkan suate kudasai, ya. Selanjutnya, di sini ada berbicaralah atau tolong berbicara, bisa mengucapkan dengan hanashite kudasai. Hanashite kudasai, ucapkan bersama. Hanashite kudasai. Selanjutnya ada silahkan masuk. Silahkan masuk itu. Haite kudasai, ucapkan bersama. Haite kudasai. Selanjutnya ada tolong ajarkan atau tolong beritahukan ya ini e, meminta orang lain untuk memberitahukan sesuatu atau mengajarkan sesuatu bisa dengan menggunakan kata osiete kudasai tolong coba ucapkan osiete kudasai hai selanjutnya di sini ada diamlah nah ini diamlah itu meminta orang lain untuk diam ya itu bisa menggunakan kata Damatte kudasai. Ucapkan, damatte kudasai. Tolong diam. Ya, coba ucapkan. Damatte kudasai. Itu artinya tolong diam, ya. Selanjutnya ini yang terakhir ada jangan ribut, ya. Ketika ada keributan atau ada berisik, maka bisa menggunakan kata shizukanis te kudasai. Shizukanis te kudasai. Ucapkan bersama. Suzukanishite kudasai. Hai, arigatou minasan. Ganbatte kudasai ne. Ya, nah ini ada contoh-contoh uh, dalam kalimat ya. Misalnya untuk kata kite kudasai. Tadi kite kudasai artinya tolong dengarkan. Nah, di sini contohnya te puo, kite kudasai. Tolong dengarkan kasetnya. Selanjutnya ada dari kata kaite kudasai, saku bungo. Kaite kudasai. Ini ditulisnya wo tapi dibacanya o ya. Sakubungo bungo. Kaite kudasai. Tolong tulis karangan. Sakubung itu karangan. Misalnya dari kata yonde kudasai ada kong o yonde kudasai. Tolong baca buku. Hong o yonde kudasai. Hong itu buku. Selanjutnya ada itte kudasai. Ucapkanlah. Nah ini misalnya orang lain e, berbicaranya pelan. Maka ucapkan dengan suara yang keras. Maka bilangnya oki koe de itte kudasai. Nah ini ketika kita meminta orang lain duduk di kursi. Isu ni swate kudasai. Dan misalnya ketika tolong lihat kemari. Kocirae mite kudasai. Ya, itu untuk instruksi di dalam kelas ya. Tolong yang lain uh, untuk anak-anakku semuanya dibaca lagi nanti sensei masukin ke web SMKPPN Tanjung Sari. Nanti bisa dibuka lagi materinya di sana. Atau bisa ditonton ulang lewat video YouTube ini ya. Tolong dihafalkan karena untuk ilmu itu tidak ada Ilmu yang tidak bermanfaat ya e, Kemanapun kalian bawa Ilmu itu insya Allah akan berguna ya Semoga ilmu ini berkah buat kita semua Amin ya rabbal alamin Nah ini masih ada nih Untuk ungkapan ketika kita meminta izin kepada guru Pernah nggak? Di sini anak-anak semua meminta izin kepada guru Atau meminta izin kepada teman Pasti pernah ya Nah itu untuk meminta izin kepada guru Uh, contohnya misalnya ke toilet nih, ke toilet, maka mengucapkan sumi maseng toire i ucapkan bersama sumi maseng toire i desuka. ya itu artinya mohon uh, permisi Bu, bolehkah saya ke toilet, gitu, permisi Pak, bolehkah saya ke toilet. Bisa ditambahkan kata sensei ya. Sensei, sumimasen. Toire, i desuka. Selanjutnya di sini ketika meminta izin kepada teman. Misalnya kita mau pinjam barang ya. Nah ini barangnya misalnya ada contohnya ada pulpen sama ada penghapus. Kita kalau kita pegang barangnya. Misalnya kita pegang bendanya. Kita bisa menggunakan kata korek. Oh iya, yes. sama tadi sumi masing. yang tadi jawabannya i dozo ya. Ketika sensei mengizinkan, maka i dozo. Boleh lo, silahkan katanya begitu. Nah ini untuk uh, lanjutkan ketika meminta izin kepada teman, bisa bilang sumi masing kore i deska. Sumi masing kore i ka, Permisi, boleh saya pinjam ini? Gitu. Kita ucapkan bersama. Sumimasen. Kore. I desu ka? Hai. Nanti jawabannya. Hai. I desu yo. Dozo. Hai. I desu yo. Dozo. Ya. Boleh loh. Silahkan. Jadi ketika membolehkan menggunakan kata. I desu yo. Dozo. Nah, kemudian di sini saat tidak memahami pelajaran yang diajarkan, ini ada dua. Nah, ada sumimasen, sitsumong i deska. Jadi di Jepang itu kalau misalnya mau apa-apa selalu bilang sumimasen ya. Sumimasen, sitsumong i deska. Permisi, bolehkah saya bertanya? Ini ketika kita uh, akan mengajukan pertanyaan. Nah, tadi jawabannya lagi-lagi i -lagi. desio dozo. Itu artinya boleh. Nah, ada juga yang minta diulangi. Sumimasen. Mou onegai shimasu. Ini permisi. Mohon maaf. tolong ulangi sekali lagi. Mou onegai shimasu. Nah, nanti kalau setuju kalau boleh, i desio. Nah, itu tadi ungkapan ketika kita e, ungkapan salam dan juga ungkapan-ungkapan e, instruksi di dalam kelas ya. Selanjutnya di sini kita lanjutkan untuk belajar hurufnya. Masih semangat kan? Dan saya harap semuanya masih semangat ya. Kita akan belajar tentang huruf yang selanjutnya yaitu sasisu Suseso dan Tachi Teto 10 huruf lagi. Jadi sekarang sudah belajar 20 huruf ya. Sasisu Suseso, Tachi Teto Coba hurufnya yang mana. Nah, untuk Sa, ini urutan menulisnya. Satu, dua. Nah, begitu ya. Jadi jangan lupa huruf hiragana itu ada aturan menulisnya. Ini huruf si, huruf su c so iya selanjutnya ada huruf tachi su c, ta Ci. T to, nah itu dia ya. Untuk lebih lengkapnya, nanti bisa diulang lagi, uh, diulang lagi tontonan YouTube-nya, atau bisa dilihat di web SMK Tanjung Sari. Selanjutnya, nah, jadi rangkuman materi pembelajaran kita hari ini, kita belajar tentang ungkapan salam. Untuk hari ini, kita belajar ada 12 ungkapan salam, ya, cukup banyak. Saya harap semuanya bisa mengikuti pelajarannya dan bisa menghafalnya serta mengingatnya. Karena insya Allah ini pasti berguna. Selanjutnya ada juga instruksi di dalam kelas. Untuk hari ini kita belajar 13 ungkapan instruksi dalam kelas. Tolong dihafalkan juga, tolong diingat. Dan kalau nanti kita ketemu di kelas, kita terapkan ya kita gunakan. Selanjutnya juga di sini kita belajar huruf hiragana ada 10, sasi suseso dan tachi suteto. Ya. Uh, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Uh, Minasang, kiawa koreda warimas untuk tugasnya itu saya sudah cantumkan. Saya juga uh, kirim lewat uh, WA ya, WA grup. Ada dua WA grup. Nanti Sensei kirim dua-duanya Link Youtube sama link tugasnya Dan tugas ini merupakan salah satu Bukti bahwa untuk kehadiran kalian juga Tolong dikerjakan tugasnya Dengan sebaik mungkin ya oh, Sekian untuk pertemuan hari ini Semoga ilmunya berkah Bermanfaat buat semuanya Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang. sayonara Ja ya. Matane